minuman pun ditenggak. Kriket! Yola yola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya untuk kalian semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama gua Sui di channel Sabda Sui. Kali ini saya akan memberikan video kepada kalian tentang kritik seni terhadap karya saya yang dikomentari oleh Mas Denny Junaidi. Denny Junaidi adalah salah satu dosen Institut Seni Indonesia di Fakultas Seni Rupa. Ini dia karyanya. Karya inilah yang akan dikomentari dan dikritik oleh Mas Denny. Karya ini juga termasuk salah satu tugas dalam kuliah seni lukis abstrak yang diselenggarakan oleh Painting Explorer Channel. Tidak usah berpanjang-panjang lebar lagi. Mari kita simak apa saja yang dikritik oleh Mas Denny terhadap karya saya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk pencet loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat saya upload video terbaru. Check it out. Madu, mantap seduh. Sekarang kita ke Mas Ruli. Mas Ruli. Sambil ke Mas Ruli, saya mau ngobrol sama teman-teman. Matur nuwun sedayanya. Kabur tega banget bapak. Hehehe. Tak biji mbak. Iki sing apik kae iki. Iki sing apik. Mungkin masa basu kok. Ruli Madika Putra ini Sabdasi loh. Oh ayo, Mas Sabdasi ya. Nah, iya kan, Mas Sabdasi kan. Oh, Ruli Madika Putra. Mongkok Bogor. Oke. Okay. Apa ini loh, ini yang biar arta go, apa untuk... ini yang untuk ini kan. Coba ya. Kita lihat yang ini dulu, sebentar, pamper dulu, pamper. Ya tuh sama tuh betul ya apa senang unik gigi aku senang ini karya gigi unik gigi sih kita nikmati ya kita lihat ya wah apa senang ini unik loh ya tekniknya loh teman-teman tekniknya ini kaya banget bahkan ada yang memakai ini apa ini tempelan apa tuh ini benang dijahit itu apa mas benang dijahit ya kayaknya ya masuk ini apa kita lihat ininya kita lihat materialnya acrylic painting and wood ya udah jahitan tuh on paper wah apa ini ini kreatif luar biasa itu apa itu nanti apa teknik bentuknya apa? Ya cuma yang belum terasa center of interest-nya. Center of interest-nya sayangnya belum ada. Center of interest-nya yang tugas ini loh ya, yang terang di antara apa itu namanya kontras itu belum tampak. Tapi ki apa? Tanda tangannya sing rada kurang nyambung. Sikit lah, kurang. Masih perlu yang lebih artistik lagi. Ini titik-titiknya ini masuk
wah ini secara keseluruhan sudah apik ini. Ya cuma itu ya, karena tidak sesuai dengan tugas center of interest-nya. Karena ini kan lebih ke arah bentuk-bentuk tradisional. Tradisional di apa? Dekoratif tradisional gitu. Kita ingat seperti apa namanya? Ukir-ukiran tradisional gitu. Kayu-kayu yang sudah tua diukir tradisional itu kan tidak ada center of interest gitu kan. Kalau batik itu kan enggak ada center of interest. Wayang beber gitu ya enggak ada center of interest. Gitu. Ya karena model dekoratif tradisional seperti itu. Ini memakai itu. Tapi kan tugas kita kan ada center of interest. Ya iki ngono ya. Itu tapi tak penalti lah ya. Tak penalti. Penalti karena enggak ada center of interest-nya tadi. Jadi apa ya? Nah, ini aslinya gini ini loh teman-teman. Dilemanya di sini. Karya bagus ini. Karya bagus ya, tapi tidak masuk di dalam tugas ya. Yo BA. BA punjulnya A ini. A jelas ini A. Tapi kan udah selesai tugas. Amin-min lah. Min-minnya jadi apa namanya? Penaltinya. Amin min min bro. Enggak ya min malah repot. Ya wes itu ya teman-teman ya. Aduh piye iki. Ya wes. Aduh piye yo. Se. Ayo kasih masukan saya. Oke teman-teman silakan kasih masukan saya. Oke, silakan kasih masukan saya. Silakan. Ini ono kali apik tapi rada kurang sesuai. Monggo Bapak traktir rek Mbak Siti dapat B kapan traktir ke ngumpul traktir kopi sama menduan. Ini teman-teman ini pada di mana saya tinggalnya kalau kita kayaknya sekali waktu ngukis bareng terus ngukis di luar ruangan gitu ya RPR. Masa kayak aku pun di luar ruangan asik kayaknya. Tapi nek ado-ado ya semoga pandemi segera berlalu. Tapi hawa-hawanya sudah berlalu. Dijahit maju senior, luar biasa. Benang jahitan kayaknya, ikut nyimak. Benang kasur, betul. Sebagai anak ilmu sejarah, ya bagus semua, Pak. Iya, amin. Aduh, malah jadi bingung lagi. Aduh, AX. Apa ini? Tapi X, apa ya? Apa ini? Iya, iya. Tapi X. Waduh, iya, iya. Ya wis. Tapi awe ya. Tapi X. Aduh piye iki? Mas Abdasi ndi? Mas Abdasi ana ora to? Mas Abdasi itu hadir enggak sekarang? Mas Abdasi hadir enggak sekarang? Aduh, A penalti A kecil. Waduh, piye ya? Ya. Ya wis. Amin. Min ngene ya. Min ya. Aduh piye ditandain ya? Amin P apa ya? Ah, jadi angel lo. Wago liane ra ono pene. Yo wis amin wis ya. Wis kita hargai saking art ini artistik tenan apik tenan tekniknya apik, komposisine apik, bentuke apik mung kurang center of interest seperti yang kita tugaskan. Piye ikhlas ra ya teman-teman ya? Ora apa-apa ya. Apik tenan. Yo wis ra apa-apa wis ya. Oke, dapat A. Ketok palu. Aduh. Ayo ada yang komplain enggak ini? Dapat amin men iki Mas Sabdasu ini. Mas Sabdasu ora wani komentar ya. Mas bisa bagi Kumara, Satria Kumara. Bentar. Satria Kumara. Kita simpen sik Mas Sabdasu. Tapi tenang. Wis ora apa-apa lah ya. Tandai wae lah biar tahu ya. Tapi nanti yang jadi asisten penilaian enggak usah dimasukkan ini ya. Ini enggak usah dimasukkan ya. Saya akan ada apa ya? Tanda pentung wae ya. Pentung ya. Asih pentung ya. Amin men pentung ya. Oke ya. Tahu ya maksudnya berarti di pentung ya. Wis gitu aja ya. Akar kuadrat X plus Y. Gak ada cuma kurang kuat. Iyo ini ya kurang kuat. Apa namanya. Nyaris gak lah. Nyaris gak.